Oke guys, sekarang saya mau pangkas rambut kawan saya. Ini dengan alat seadanya. Ini tutorial saya. Saya sebenarnya di kampung saya pangkas rambut dan buka pangkas rambut. Tapi sekarang saya sedang berada di negara Malaysia. Saya bekerja di sini. Ini lagi hari libur atau off day karena virus corona diliburkan semua. Ini kegiatan saya sekarang. Oke, tengok ya. Jangan lupa tanda merahnya yang tulisan subscribe ditekan ya guys. Itu sangat membantu banget buat channel saya. Kalau ada siletnya enak, ini dikasih line. Ya. Nanti kalau mau dibatik bisa batik. Ih, jangan. Iya, di sini bagus. Dosa. Sedikit aja tuh. Dosa. Dalam Islam tak boleh. Tato yang nggak boleh tuh. Iya lah. Boleh, cuman kan nggak bagus kok. Hi guys. Maaf ya lama, sebab saya baru perkenalan kepala, jadi lambat. Kalau sudah satu kali, dua kali kita akan cepat. Karena kita pangkas rambut orang itu tidak sembarangan, kalau saya gitu. Tengok kepala dan wajah dan rambutnya juga. Karena kita mau pangkas rambut orang itu, saya tidak mau orang yang saya pangkas rambutnya itu dia kecewa setelah dipangkas sama saya. Iyalah. Gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Ada kan yang seperti pangkas rambut lainnya, dia asal aja dia pangkas rambut. Bukan asal aja, maksudnya tidak memberi pendapat gitu untuk rambutnya yang mau dipangkas. Kalau saya biasa, yang orang-orang yang suka pangkas rambut sama saya tanyain dulu dia mau model kayak mana. Nah, baru saya kasih masukan. Kalau dia mau apa enggaknya. Kalau dia mau, oke. Kalau tidak, ya udah saya ikutin yang kemauannya dia. Saya takut tau telinga saya digunting nanti. Saya potong sekalian kok. Kurang ajar kau. Office tau. Iya dong. Gumping office lah, gila. Ada di rumah. Saya kan pangkas rambut juga. Cuman gak pangkas rambut. Itu pas kalau saya dulu udah sering ditawarin pangkas rambut. Dimodalin. Udah lah, kamu buka aja. Dari SMK saya. Cuman saya masih gimana ya, saya tuh nggak orangnya nggak mau matok satu kerjaan tuh, tapi kita udah ada planning gitu bahwa nantilah suatu saat nanti saya bakal buka itu. Oke, seperti ini guys, sudah jadi nih sama kawan saya orang Filipin, Golda. Oke.